Nah, teman-teman, itu dia sup ikannya sama tuh menunya, aku liatin. Tuh. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku. Nah, hari ini aku gak libur tuh sama si Bubu di rumah. Hari ini gak libur sama Bubu di rumah. Sama dua tuh, yang satu lagi tidur, yang satu juga tidur. Ciao, Chai. Ai. Lah, oh. Nah, ini aku masak teman-teman, goreng tahu. Ini ada apa namanya? Ikan kemarin nanti digoreng lagi. Cuman goreng tahu aja sama ikan kemarin sama sup ikan. Nanti kuliah aja teman-teman tuh. Nah, ini udah aku siapin. Jadi masaknya di sini aja, enggak usah di dapur. Jadi enggak kotor-kotor banget gitu. Nih, tadi aku rendam sama bawang putih sama garam teman-teman, itu aja udah. Nah. Hujan teman-teman, hujan. Terus banget hujannya, aku liatin ya. Tuh, hujan teman-teman, hujan. Terus banget tuh. Untuk yang enggak libur, aku juga enggak libur, deh. Gatel. Yang enggak libur sama aku juga enggak libur hari ini. Masak di rumah, nanti makan bareng nenek. Mana ini gimana? Nah, aku taruh sini ya. Aku taruh sini aja ya. Biar enak. Nah, aku taruh sini. Kelihatan ya. Untuk yang enggak libur sama kayak aku juga enggak libur, masak di rumah untuk nenek sama aku. Nah. Teman-teman. Kelihatan ya. Ini tidak kelihatan. Nah, ya. Soalnya udah matang teman-teman. Udah matang. Bobo itu supaya taunya yang kering, yang garing gitu. Ini nanti dulu. Ini itu kering, itu garing. Karena aku nggak begitu bisa pakai sup. Nah, tuh. Ini ada bawang putihnya satu kato teman-teman tuh, agak gosong. Gosong sih nggak agak. Nah. Belum mateng teman-teman karena Bobo suka yang agak apa namanya itu kering. Jadinya nah kebalik. Nah. Udah gini aja. Pokoknya simple banget karena hari ini hujan juga, alhamdulillah hujan. Alhamdulillah hujan. Nah, teman-teman, itu dia sup ikannya sama tuh menunya, aku liatin. Tuh, ini menu aku sama Simbah. Tuh, di saat nggak libur, ada buncis, ada tahu goreng, ada gede, ada sup ikan. Tuh, Bubu makan tahu sup ikan. Aku kasih tahu sama kentang. Aku kasih cabai bumbu biar mantep. Nah, kita nah, sekarang aku mau makan ini ya teman-teman, sup ikannya, sup ikan tahu, sup kentang. Nah teman-teman, aku akan kasih cabai bubuk ya. Kalau nggak kasih cabai bubuk nggak mantap. Lihatin. Nah mantap kan teman-teman tuh. Mantap sekali. Ada tahu goreng. Nanti masukin satu tahu goreng. Sambil kita masukin satu tahu goreng ya. Ring 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 ring. Nah. Wah, mantap teman-teman. Sekarang makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm.
Jadi teman-teman, aku makan bersama Simba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ini minggu aku nggak libur sama Simba. Ini minggu yang ketiga. Bye. Nah, Simba makan tahu goreng. Nah, teman-teman, aku udah selesai makan sama Simba tuh. Sekarang nonton TV lagi tuh. Udah gak hujan, teman-teman. Tuh Simba yang senyum-senyum tuh. Dan, nah, untuk yang libur, hati-hati hujan. Lo yuk gua kamium. Yuk pongka si samti lo yuk gua. Hati-hati hujan terus. Pokoknya hati-hati lah karena corona juga masih kayak gini. Ya udah ya. Nah, teman-teman, untuk menu makan malamnya ini di saat aku enggak libur sama bubu di rumah ya. Tadi alhamdulillah tadi dapat rezeki. Ini teman aku ngasih jauhan atau nasi goreng, tapi ini ngawyuk atau daging sapi tuh. Itu tadi dibeliin di toko di restoran Hong Kong, bukan Indonesia, teman-teman, karena aku bilang kalau mau beliin yang di Hong Kong jadinya Bobo juga bisa makan. Sama ini cuman manasin sup ikan yang tadi. Udah itu aja. Sambil nanti tadi yang bojosnya masih nanti aku panasin gitu aja, sama tadi yang tahu goreng sama apa namanya itu tahu goreng sama gereh gitu aja. Oh, udah nggak hujan, teman-teman, tuh dua tidur aku tidur. Udah sore. Untuk yang pulang libur, selamat pulang ya. Nah, ini aku sama Bobo di rumah aja, nggak libur, teman-teman, tapi dapat rezeki nasi goreng dibeliin teman. Berhubung rumah aku itu deket Pasicam. Rumah aku tuh deket Pasicam atau halte bus, kalau nggak tahu, atau bus stop atau pemberhentian bus. Jadinya kalau mau kesini gampang. Terus sebelah rumah aku juga itu kan MTR Yuho, terus atasnya MTR Yulong, terus di bawahnya lagi itu kan Handit ya, atau kereta api yang kecil itu. Jadinya gampang kalau mau kesini nggak sih. Nah, udah mendidih. Jadi aku sekarang mau ngejauhin dulu. Nah, teman-teman, aku mau ngejauh nasi gorengnya. Panasin. Terus apa namanya, nanti manasin ini si buncis. Nggak usah nambahin apa-apa lagi, nggak jadi goreng sayur karena kata Simbah nggak usah. Karena aku makan ini aja. Ini ngawyuk, teman-teman, atau daging sapi atau beef. Dapat rezeki, alhamdulillah. Jadinya nggak usah pakai ini, nggak usah pakai apa namanya, buncisnya nggak usah goreng sayur lagi untuk si bubunya. Jadinya aku kasih air dikit, nggak panas-panasin aja kan. Yaudah, teman-teman, ini dulu dari aku, keseruan aku nggak libur bareng nenek di rumah gitu. Tadi udah makan siangnya, terus ini makan malamnya gitu. Alhamdulillah dapat rezeki dari teman, beliin nasi goreng gitu. Nasi goreng sapi. Terima kasih ya yang bawain gitu. Yang beliin maksudnya. Nah, teman-teman, udah dulu ini keseruan aku sama Bobo enggak libur. Aku udah 3 minggu ini enggak libur, teman-teman, tapi insyaallah besok libur ya, minggu depan libur. Nah, sekarang aku goreng dulu ya. Apa itu? Oh, enak banget, teman-teman. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, sekarang udah dipanasin, masih kebul-kebul. Sekarang manasin buncis. Nah, nanti makan bareng nenek. Bye bye. Nah, teman-teman, nih aku kasih peyek, teman-teman, nasi gorengnya. Sekarang makan sama si Bobo. Tuh. Selamat makan. Hah? Mula. Mla, ini kok Hong Kong nih, Kak? Selamat makan. Bye-bye.